Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita mau lakukan pengiriman lagi teman-teman ya. Ini melanjutkan pengiriman daftar hari ini. Masih padat sekali. Setelah ini nanti juga kita akan mengirimkan ke dekat sini saja. Kalau dekat-dekat nanti kita kirimkan langsung ya. Kalau kali ini pesanan daripada Bapak Febrian yang ada di Jalan Diponegoro, Kota Baru Serang Banten, Kecamatan Serang Kota, Kabupaten Serang. Jadi hari ini juga mau segera kita kirimkan satu buah paket speaker verse yang ZLX New ya, yang 15 anyu, mau segera kita kirimkan ke Kabupaten Serang Banten. Jadi hari ini juga buat teman-teman yang ada di Serang dan sekitarnya, selamat menonton videonya. Hari ini mau segera kita kirimkan ZLX 15 anyu yang produknya verse. Oke ya. Dan beliau sebenarnya juga memesan subwoofer dari produknya HF Audio juga. Namun untuk HF Audio memang stoknya tidak banyak karena kita limit juga, dan juga pembelinya sudah pasti ketika datang langsung ada yang cek ke sini, langsung diangkut. Nah, kebetulan kemarin bapaknya order dan kebetulan belum datang ya untuk subwoofernya. Kemungkinan kalau enggak hari Kamis atau hari Jumat, untuk subwoofer HF Audio yang 18 inci nanti akan kita kirimkan juga ke Bapak Febrian yang ada di Kabupaten Serang Banten. Oke. Hari ini sudah saya siapkan dua buah speaker produk daripada Verso yang 500 watt, dia by M system, jadi dia by M. Yang membedakan daripada Verso yang lama, kalau yang lama itu tidak by M, sama-sama 500 watt, tapi dia untuk suaranya lebih tenggelam atau kurang lantang. Karena apa? Kalau yang Verso ini dia 500 watt yang pertama untuk wattnya, dan dia by M system. Ya, tipe ZLX 15 anyu. Jadi by M di sini pengertiannya 400 watt digunakan untuk speaker low, 400 watt digunakan untuk speaker low, yang 100 watt digunakan untuk speaker horn tweeter. Nah, seperti itu di BM system. Kalau produknya dari Verso sendiri yang tidak BM itu cuma 500 watt, jadi tidak BM. Otomatis 500 watt sama dengan dibagi dua, entah sistemnya dia berapa ohm, yang jelas dia tidak BM system, beda dengan yang Verso ZLX 15 new ini. Nah, beliau akhirnya sepakat membeli satu pasang dari produknya Verso. Ini satu pasang kanan dan kiri sudah kita siapkan. Terus ini nanti mau saya coba menggunakan produk mixer dari Soundbase Top 1200 ya. Ini adalah mixer dari Soundbase Top 1200. Ini top banget mixernya. Ini mixer andalan daripada produknya Soundbase. Ini nanti juga mau segera kita cobakan untuk mencobakan produk speaker Verso ZLX 15 anyu sebelum kita kirimkan ke Tangerang Banten. Oke ya, ini sudah kita siapkan untuk kabelnya. Tapi beliau tidak membeli sama kabelnya ya. Jadi kabelnya ini tidak beli, hanya speakernya ada satu sepasang. Ini kabelnya hanya fungsinya buat kita nyoba. Mixernya juga tidak beli. Jadi mixernya juga cuma kita buat untuk nyoba. Oke, sekarang kita pasangkan di channel L di sini. Nah, ini saya fungsikan ke speaker yang kiri, teman-teman. Nah, mixernya nyalakan, sob. Ini channel L. Mixernya nyalakan dulu, sob. Sudah, Pak. Sudah. Oke, sekarang kita nyalakan, Mak. Nah, oke ya. Sekarang teman-teman sudah kita nyalakan. Masternya saya buat full. Ini inputnya saya buat di jam 1. Ini triplenya jam 1. Bassnya segini. Bassnya ada tetap tebelin. Oke ya, ini sudah nyala. Sekarang kita coba di channel R, sob, kabelnya, sob. Yang live sudah, yang rack sekarang. Nah, ini yang rack daripada produknya Verso. Kita cobakan, pasangkan dulu kabelnya. Terus ini teman-teman ya, ini 10 meter. Kalau teman-teman membutuhkan produk dari Canary, ini produk dari Canary ya. Nah, teman-teman lihat. Ini ya, ini produk dari Canary, ini kabel mikrofon. Ini memang keren banget juga mikrofonnya. Kalau semuanya kita gunakan untuk kebutuhan mikrofon dan juga input, itu bagus, low noise. Ya, sekarang saya pasangkan ke Verso yang 500 watt yang ZLX new ini. Sekarang saya putar, ini masternya mentok, ini di jam 1, ini bassnya di jam 2, ini treble-nya di jam 1 aja. Oke, seperti ini, tak tebelin untuk bassnya sedikit. Oke teman-teman, ini speakernya sudah nyala semuanya, sudah ready, dan sekarang kita tinggal cek sound. Nah, kursi Mas Yusuf. Wah, ini angin enak, awannya panas, ada angin. Oke ya, di sini sudah saya siapkan mixer daripada produknya Soundbase Top 1200. Mungkin buat teman-teman semuanya yang membutuhkan untuk mixernya juga nanti bisa. Ini 12 channel ya, full mono dari produknya Soundbase. Yang dimana nanti teman-teman kalau membeli mixer ini
itu nanti yang yang didapatkan salah satunya fiturnya ada efeknya. Efeknya dari 83 Hz sampai dengan 16 kHz. Terus untuk refresh-nya sampai dengan 256 dsb. Ya. Ini saya putar, mau saya buat di channel 55 biasanya. Jadi di sini teman-teman melihat sendiri, kalau untuk mixer ini memang dia rekomend banget, harga di bawah 2 jutaan. Pokoknya paling juara sound base, mulai dari top 1200, top 800, top 400. Dia memang mantap. Oke, sekarang gainnya saya kecilin dulu. Ini untuk high-nya saya buat di tengah. Untuk mid di tengah, low di tengah. Out-nya saya matikan. Saya matikan. Ini saya buat LR ya, yang ini L, yang ini R. Jadi sudah stereo. Sekarang saya akan cobakan satu buah lagu ini nanti yang spesial buat teman-teman. Semoga nanti teman-teman terhibur. Dan nanti saya akan lakukan, saya akan hadirkan satu buah lagu check sound teman-teman ya. Check sound instrumen. Jadi nanti teman-teman biar benar-benar bisa ngerasain bagaimana karakternya sendiri daripada produknya Verse yang 500 watt ini teman-teman. Pokoknya rekomend banget ya produk daripada produknya Verse yang IM System ZL15A New ini. Dia memang lebih klaritinya dapat. Kemarin sudah kita geber ya, itu real nyata di lapangan, hanya dua box suaranya sebanter kuwi. Joss itu real nyata ya. Kemarin sudah kita cobakan di lapangan dipadukan sama produknya HF Audio. Joss pokoknya mantep jan. Oke, sekarang saya akan cobakan satu buah lagu yang sangat spesial buat teman-teman semuanya, instrumen. Sekarang saya coba ya. Yang ini L. Oh ya, ini belum dinaikin. Ini L. Ini R. Oke ya. Jadi sudah stereo ya, kanan kiri ya. Ini L. Ini R. Nah, sekarang kita tinggal bunyikan secara bersamaan.
Oke teman-teman ya, itu sudah kita cobakan daripada produk dari Verse yang ZLX15A New. Dia menggunakan sistem BM, itu adalah salah satu speaker andalan 500 watt di harga di bawah 5 juta. Pokoknya kalau harga di bawah 5 juta, Verse yang 500 watt ZLX15A New itu menjadi andalan daripada produk-produk yang lain. Pokoknya dia memang yang pertama wattnya lebih besar, clarity-nya lebih dapat, harganya murah. Kapan lagi cuma dengan harga yang kita sajikan daripada Verse yang ZL15A New itu di bawah 5 jutaan tapi kualitasnya benar-benar top marko top teman-teman ya. Dan buat teman-teman juga nanti yang menginginkan produk daripada mixer Soundbase yang top series, ini salah satunya top 1200 daripada produknya Soundbase, teman-teman nanti juga bisa nanti menghubungi kita. Ini adalah salah satu produk unggulan juga, harga di bawah 2 jutaan tapi rekomend banget. Untuk efeknya juga enak, AUX-nya banyak, pokoknya keren banget. Jan, just top, top, top. Oke teman-teman ya, ini yang sudah kita reviewkan hari ini. Sebelum kita kirimkan pesanan dari Bapak Febrianto yang ada di Jalan Diponegoro, Kota Baru, Serang, Banten, Kecamatan Serang Kota, Kabupaten Serang. Hari ini juga mau segera kita berangkat ke sana satu set. Dan mohon maaf untuk Bapak Febrian, mohon ditunggu untuk subwoofer 18 incinya. Untuk subwoofer 18 incinya nanti juga akan segera kita kirimkan, kemungkinan hari Kamis atau Jumat. Untuk kali ini yang kita kirimkan dulu versenya satu set. Hari ini juga kita sudah masukkan ke ekspedisi. Oke ya, terima kasih buat teman-teman yang ada di Jalan Diponegoro, Kota Baru, Serang, Banten, Kecamatan Serang Kota, Kabupaten Serang. Buat teman-teman yang ada di sana, kalau mau order caranya gampang, langsung aja WA atau tuliskan di komentar. Nanti silahkan request sesuai dengan selera, ongkirnya nanti kita cek dan teman-teman tinggal transaksi seperti Bapak Febrian. Nanti kita tinggal kirimkan barangnya ke sana. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi.